Vanya. 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 Kemana tuh bocah? Gua suruh sholat dia ngacir. Padahal gua pengen kasih tahu kalau sekarang Pati lagi berjuang buat hidup dan butuh doa dari kita. Vanya. Babe, Vanya pamit ya. Vanya udah gak bisa apa-apa lagi. Udah gak punya tenaga dalam lagi. Percuma ilmu jurus-jurus yang selama ini Vanya pelajarin. Sekarang Vanya udah gak bisa silat. Vanya merasa udah gak berguna. Dan Vanya gak mau hidup begini, Be. Astagfirullahaladzim. Mau apa ini anak? Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar servis area. Cobalah beberapa. Tong, makan yang kenyang, Tong. Ube, boleh gak nambah? Ya, yeah, boleh dong. Lu makan semua juga boleh. Tapi kalau perut udah bega, jangan diterusin, ya. Iya, iya, iya. Eh, denger nih. Kampung ini sekarang kampung lu juga. Lu senang kan tinggal di sini? Enggak, ya, Ube. Syukur kalau senang. Gue sayang lu bukan baru sekarang, dari masih orang udah sayang. Tapi inget lu, kalau lu bandel, lu nakal, Kobe anterin lagi ke mancang lu. Kagak bandel, Kobe. Baik, baik. Bagus, bagus, bagus. Eh, ngomong-ngomong gue keluar dulu ya, ada urusan ya. Lu makannya di sini, habisin. Ya. Siap, Kobe. Siap, habisin siap, aja semua, tapi belum bayar. Oke. Okay. Oke. Okay. Nyam, nyam, nyam. Ah. Ini, kamu minum dulu ya, biar kamu tenang. Bagaimana aku bisa tenang kalau anakku dalam kondisi kritis? Aku sangat ngerti, Farah. Tapi kita nggak bisa berbuat apa-apa selain berdoa, kan? Sekarang kamu minum dulu ya, biar badan kamu hangat. Aku nggak tega ngeliat kamu nangis terus. Terima kasih. Adam, tolong kamu jangan sering-sering kesini. Aku khawatir Mas Juliet akan melihat kamu ada di sini. Bagaimana mungkin aku bisa ninggalin kamu dalam keadaan seperti ini, Farah? Aku dulu pernah membiarkan kamu diambil orang lain, dan aku sangat menyesalinya. Aku berusaha menghabiskan hidupku dengan membantu orang lain, Farah. Hanya untuk melupakan kamu. Tapi apa hasilnya? Aku tetap gak bisa melupakan kamu, Farah. Jadi tolong, tolong kamu jangan pernah minta aku untuk pergi dari hidup kamu lagi. Maafkan aku. Aku menganggap peristiwa itu sudah menjadi jalan hidupku. Sini. Awas. Agar aku bisa menjadi bagian dari hidup kamu dan anak kamu, Farah. Gue puas. Mas Juliet sekarang itu udah mulai bimbang.
selangkah lagi gue pasti bisa nikah sama Mas Junet. Farah, kenapa kamu masih banyak berharap? Walaupun aku dulu pernah menyakiti kamu. Tapi itu semua cerita lama. Dan kita gak mungkin bisa mengembalikan waktu. Sekarang aku tidak lagi memikirkan perasaan aku. Farah. Aku hanya memikirkan keadaan anakku. Jadi begitu ceritanya. Ternyata mereka punya kisah cinta masa lalu. Menarik juga. Apalagi kalau sampai Mas Junet tahu. Apri, gimana urusan bisnis kita? Aman? Ah, Lusin. Mana aja sih? Susah banget hubunginnya. Kemarin ada proyek gede. Baru datang kemarin nemuin gue. Ya maaf, ntar itu ada urusan keluarga, biasa ribet. Ini gimana urusan bisnis kita? Hah? Aman? Nih, jatah buat lo. Gitu dong. Ri, lu ngerjain gua lu? Ini nol semua. Sin, lu gak sekolah ya? Nih, lu lihat angka di depan nolnya. Tuh, ada bacanya juga. Lu bisa baca nggak? Bisa. Miliar. Iya, 5 miliar. Miliar. Iya, itu kejutan buat lu. Tante benar-benar gak menyangka kalau kamu adalah keponakannya Adam. Iya Tante, Chelsea juga udah lama banget gak ketemu sama Om Adam. Tante, Chelsea minta Tante pokoknya harus kuat. Chelsea pasti bakal doain Fatih. Iya, makasih ya nak. Tante, kalau Chelsea mau sering jengukin Fatih boleh kan? Boleh dong. Boleh. Chelsea, ayo kita pulang sekarang. Bentar lagi ya, Chelsea soalnya masih mau di sini. Oh ya Adam, aku minta sama kamu, tolong kamu jangan sering-sering kesini ya. Aku udah tahu kamu bakalan ngomong begitu Farah. Tapi kan aku udah bilang, aku gak akan pernah lagi meninggalkan kamu. Maaf, aku gak ada maksud untuk mengusir kamu atau menyakiti kamu lagi. Aku cuma gak mau kamu jadi korban kekerasan Mas Junet karena dia mengetahui masa lalu kita. Kamu gak perlu khawatir. Ayo Chelsea. Tante Chelsea di mana? Iya nak. Aku pergi dulu ya. Assalamualaikum. Enak. Waalaikumsalam.